teman-teman ya, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Lova sekarang dalam acara Ngobrol Balap. Wih, spesial sekali karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang balap bersama dengan Galang Hendra. Halo, Pratama. Semuanya. Galang Hendra Pratama merupakan rider Indonesia yang bertarung di ajang World Supersport, ya, Galang ya. World Supersport. Supersport dan Galang merupakan rider Indonesia kedua ya. Iya, kedua setelah Mas Doni. Mas Doni, ya. Tata Pradita. Oke. Ini langsung aja, Lang. Langsung aja kita ngobrol seputar balap dan ini tadi kan udah dibuka dengan World Supersport nih. Iya. Galang Hendra kan tahun 2020, tahun ini masih tahun 2020 ya. Merupakan musim perdana tarung di ajang World Supersport di kejuaraan dunia ya, maksudnya ya, World SSP ya kalau sekarang ya singkatannya. Gimana, Lang? Tentang musim pertamamu di kelas tersebut. Ya, tahun pertama saya di kelas World Supersport ini ya sangat apa ya, sangat sulit bagi saya karena di tahun ini itu adalah pertama kali saya bawa motor 600 dan dari 300 cc ke 600 itu sangat berbeda sekali, Mas. Dari cara bawa motornya, riding style-nya, dari cara setup-nya, terus yang paling terpenting itu tire management. Itu sangat terpenting. Jadi tahun ini saya benar-benar belajar dari seri 1, saya berada di posisi paling bawah di Australia, terus pelan-pelan saya udah mulai ada di tengah dan sempat juga ada di Super Pole ke-6. Ya saya enjoy the process lah, enjoy prosesnya step by step, ya saya sudah bisa sedikit demi sedikit paham lah bagaimana bawa 600 ini ya. Dan sebelumnya memang belum pernah di AC. Oh iya, saya juga belum pernah ya. 250 saya. Hanya latihan ya. Hanya latihan di Sentul. Di Sentul ya, pakai Sentul. Motor pribadi. Iya. Enggak, pas Yamaha. Itu pakai Yamaha. Oh, pakai disediain Yamaha buat memang. Iya. Oh. Tapi begitu saya ada apa? Kabar saya naik ke 600 cc, saya sama papa saya beli motor 600 cc buat latihan di Sentul. Awalnya sebelumnya pakai project dari Yamaha buat latihan. Iya. Terus setelah ada kabar bahwa kamu tahun depan, mungkin tahun sebelumnya berarti ya? Tahun sebelumnya, iya. Tahun 2019 ada kabar 2020 bakal tarung di World Supersport. Kamu lantas dibeliin langsung papa ya, ya, buat latihan. Terus gimana? Itu apa namanya? Itu kan benar-benar lawan kamu juga bukan sembarangan kan, dari nama-namanya itu kebanyakan World Supersport itu malah veteran ya, benar ya? Veteran. Pembalap-pembalap lama kan? Lama. Dan yang muda hanya beberapa gitu kan? Hanya sekitar 4-5 orang yang muda. Yang lain dari nama-nama itu orang lama semua kan? Iya, entah ada itu Jules Kluze, itu dulu pernah di Moto2 juga, pernah di MotoGP, Superbike. Ada Mahias, Locatelli. Oh, itu orang-orang lama iya, semua. Di Rosa. Semuanya itu veteran-veteran. Jadi, dari MotoGP kebanyakan ya. Dan iya, juga ada Odendal itu udah lama banget ya. Odendal ya, lama juga. Oh, mungkin zaman Doni kalau nggak salah ya. Iya, sekitar 2014-15an lah. Oh, dia udah di situ? Udah. Jadi mereka itu, kenapa mereka bisa kencang bawa motor 600cc? Jadi mereka itu udah terbiasa bawa motor itu, nggak cuma setahun, nggak cuma dua tahun, tapi bertahun-tahun. Dan latihan mereka itu di sirkuit-sirkuit yang memang kayak ada karakternya tuh rolling speed. Dan pakai motor 600cc, apalagi di karakter sirkuit seperti itu, pasti skillnya bakal lebih improve, lebih cepat. Dibandingkan dengan Galang yang latihan sebelumnya cuma di Sentul yang sirkuitnya notabene datar. Ya, datar. Datar dan rolling-rollingnya nggak terlalu ya? Sebenarnya layout sirkuit Sentul tuh lebih ke stop and go. Saya strong di braking, tapi weakness-nya di exit-nya. Jadi setelah saya belajar tahun ini di Eropa, di sirkuit MotoGP, itu yang saya pelajari. Jadi fokus di exit, bukan di braking. Apa di brakingnya itu nggak terlalu penting kok bagi di braking penting juga, tapi saya terlalu dekat, terlalu nekat kalau ini lewat dekat. Tapi kenekatan. Iya. Kalau terlalu dekat keluarnya ya nggak. Keluarnya jadi nggak ada speed. Kecuali tusuk konde ya mungkin ya. Tusuk konde ya. Tapi di sana kan nggak ada. Nggak ada. Jadi walaupun sirkuitnya itu rolling speed, tapi tetap harus pakai V riding style. Jadi tetap harus V apa stop and go, tapi rolling speednya harus kejaga. Itu yang susah. Kalau saya sekarang masih nge-break deket, tapi exitnya masih speednya belum dapat. RPM-nya udah terlalu ini iya, apa, ke gimana ya kalau kayak bahasa itu nih ya?
apa ya? Kalau rolling, RPM-nya ya udah terlalu rendah. Powernya, powernya udah jauh, ini nggak bisa ngejar lagi. Yeah. Oh, itu beda sama 300. Kalau 300 beda. 300 ngebreak deket, dibuka buka di tengah tikungan aja, motor masih kekontrol. Apalagi kamu udah di Asia juga udah seperti udah balap di kelas yang hampir sama ya, maksudnya walaupun 250 kan hampir sama. Terus ini gimana? Kalau itu kan kamu belajarnya ke situ nih yang didapat. Ya. Ada kabar, saya pernah baca di media, bukan di balap motor ya, saya pernah baca di media bahwa katanya itu motor kamu itu speknya bukan spek yang up buat di itu beneran atau gimana? Ya mungkin dari Yamaha Indonesia atau Yamaha Eropa mungkin tahun ini benar-benar saya disuruh belajar dan ini tahun pertama saya pakai motor 600cc. Jadi mungkin kalau dikasih spek yang memang sudah benar-benar full spek, saya nggak tahu perbedaannya. Nggak tahu perbedaannya, nggak tahu problem, kalau ada problem di mana. Jadi benar-benar diajarin dari nol. Dan makin sulit buat beradaptasi pastinya? Iya. Oh, jadi memang sengaja seperti itu? Iya, jadi ketika nanti saya dikasih motor yang lebih kencang, saya udah pasti bisa lebih menguasai. Gitu. Step by step? Step by step. Karena memang proyeknya kan masih jauh ya. Kalau sekarang saya 21. 21 jadi proyek kan masih masih terus ya. Dan 2020 2020 tahun depan 2021. 2021 untuk saat ini masih nunggu manajemen dari Yamaha. Dan ya harapannya saya masih ada di kelas yang sama dengan motor yang sama juga. Untuk bisa berlatih lagi ya. Maksudnya iya kan? Kan setahun itu enggak cukup ya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, eventnya dikurangin dan juga adanya dua race di satu balapan itu sebenarnya bagi saya okay juga, tapi tidak bisa apa ya memaksimalkan setup. Karena Jumat Sabtu udah race. Iya, jadi kayak dikejar waktu gitu. Kalau sumpamanya di Jumat nggak ketemu setup, kualifikasinya pasti buruk. Nanti dan di race-nya juga pasti nanti masih cari setup lagi. Berbeda kalau misalnya Jumat, Sabtu bisa benerin, race-nya minggunya nih itu. Iya. Jadi itu jadi kendala juga berarti. Kendala juga, dan saya kondisi pandemi seperti ini juga di Eropa, di Spanyol juga jarang latihan karena ya cari amannya semua, Mas. Kondisi di Madrid waktu itu juga lockdown. Jadi saya di sana nggak bisa kemana-mana, ya cuman balap, terus fisik di rumah, habis itu balap lagi gitu. Itu juga benar-benar kendala, tapi semua merasakan ya. Semuanya merasakan. Semua merasakan. Tapi rider-rider lainnya kan udah veteran. Udah veteran biasa. Bagi kamu yang harusnya tahun ini belajar. Iya. Ya. Terus harapannya tetap tahun depan bisa lanjut di kelas itu ya. Harapannya ya tetap lanjut di kelas yang sama. Kalau naik kelas misalnya? Kemana? Iya, World Superbike gitu. Kamu nerima nggak nih kalau disuruh naik kelas? Disuruh pilih tapi ya, bukan diwajibin ya, kalau disuruh pilih sama Yamaha. Saya milih tetap di 600. Saya memilih untuk matengin dulu, baru nanti naik kelas. Saya nggak mau nanti buru-buru naik kelas, tapi hasilnya zong, nggak ada hasil. Malah nanti banyak kayak pihak-pihak lain kayak merasa kurang puas dengan hasil performa saya. Netizen terutama ini. Cuma maunya komen ini. Ya kan benar. Ya gitulah. Terus berbicara netizen nih. Don enggak kalau ada komen-komen yang kurang atau enggak dibaca? Ini jawaban paling gampang benar. Saya enggak baca itu kok. Tapi padahal baca. Kalau saya tipe orang yang memang kayak sedikit baper gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya tambah dewasa juga, tambah umur, saya udah nggak mikir itu lagi. Sekarang saya ada tanggung jawab dengan Yamaha dan dengan sponsor dan tentu saja mewakili Indonesia. Lebih baik saya fokus pada apa yang harus saya lakukan daripada saya mikir itu. Iyalah, mikirin netizen nggak ada habisnya. itu netizen, makanya support, jangan cuma bully, penak komen loh. Terus gini lang, untuk di World Superspot tahun 2020 ini kan kamu sempat fight dengan beberapa pembalap nih. Pasti kan untuk yang di barisan kamu, maksudnya kamu kan sering di tengah ya. Iya. Tengah kan pasti ada beberapa pembalap yang memang sering banget kamu tarung sama kamu. Siapa, Wei?
Ada ya kayak Steven Odendal, ada Steven Odendal, terus ada ya sempet kayak Gonzales, Manuel Gonzales. Ada juga pembalap. Manuel Gonzales angkatan ya sama kamu ya? Baru naik. Satu angkatan. Baru naik. Satu angkatan. Baru naik, iya. Ya. Dari 300 dari ya. Dari 300. Terus ada Perolari. Ya pembalap-pembalap veteran semua lah. Jepang itu juga sempat tuh. Hikari Okubo. Oh iya. Ya, Hikari Okubo. Ya rasanya fight sama mereka tuh kayak apa ya? Ya ada kebanggaan tersendiri. Jadi ini tahun pertama saya tuh pakai 600 dan mereka tuh udah bertahun-tahun pakai 600 cc. Tapi saya udah ada di barisan 10 besar, 11 besar, 12 besar itu. Terus cara main mereka gimana? Hampir sama atau gimana? Itu kamu tadi. Kan pasti belajar juga kan? Iya, itu tadi yang tak bilang. Tire management. Tire manajemennya mereka jadi apa lebih pengalaman ya bawa motor besar gitu. Jadi dia awal-awal lap itu dengan tangki yang full dengan bensin, mereka nggak mau push. Tapi nanti ketika bensinnya itu sudah mulai habis, kan enteng tuh. Enteng. Nah, itu baru mulai nge-push. Jadi tire manajemennya itu harus diperhatikan benar dengan sekitar 17-18 lap yang apa? Ada putaran-putaran ya beda-beda sih setiap sirkuit. 17-18 lap itu harus ritmenya itu harus pas terus pace-nya. Kalau kamu siapa yang ngajarin itu atau ada tim dari? Ada personal coach sendiri di sana yang ngajarin. Kalau kamu apa crew chief apa ya apa namanya itu? Kan ada tuh pasti satu yang buat ngurusin motor kamu. Chief mechanic. Chief mechanic-nya? Chief mechanic-nya ada. Itu juga yang bantu-bantu itu. Bukan orang Indonesia kan? Bukan. Ada orang Spanyol itu. Jadi di tim saya itu ada satu telemetri, satu kayak apa ya mekanik khusus ECU AFR yang kayak gitu, terus ada dua pit crew itu yang kamu apa ini ke dia semua ya data, yeah. Data gimana, yeah. Gimana ini pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Inggris pake orang bahasa Spanyol Inggris. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Tahun ini tuh saya kan beda tim, ini tim baru, jadi bahasa tekniknya itu beda lagi. Enggak kayak gitu enggak ya. Iya. Kalau tim saya yang lama di Moto X Racing itu mereka sudah paham bahasa teknik saya pakai bahasa Inggris. Oh, jadi kalau saya ngomong ini artinya ini. Mereka sudah paham. Tapi kalau ini saya di awal tahun tuh harus cari bahasa teknik lagi. Misalnya kalau sok. Kayak Dani Pedrosa aja dia ngejelasin pakai suara wek gitu. Itu semua ada artinya. Ada yang paham ya orang-orang yang biasa sama dia. Iya, makanya harus mulai lagi komunikasi dari nol gitu. Itu yang sekarang MS ya? MS Racing, ya. Itu tim lama juga kan? Tim lama. Kamu setim sama siapa? Andy Verdo ya. Itu baru juga maksudnya? Kenapa? Baru juga. Jadi kamu gak bisa belajar dong sama satu tim? Iya, itu juga salah satu kendala saya juga. Jadi nggak ada reference, jadi teman satu tim itu ya sama-sama belajar juga. Harusnya satu yang senior nih yang ya, berpengalaman, jadi bisa ada tandem lah. Harapan saya kedepannya bisa kayak gitu sih. Tapi berharap sama tim itu lagi ya biar bisa lanjut ini. Ya tergantung manajemen. Terserah lah ya mau ngujinya lagi, tapi harapannya tetap di kelas yang sama. Oke, sukses buat Galang untuk di ajang World Super Sport 600. Siap. Musim depan semoga amin. Semakin di depan. Amin. Oke, terima kasih balapan ya. Ini ngobrol balap bareng Galang Hendra Pratama, dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya ya, guys.